cuci gudang, Persija akan melepas 6 pemain. Sebanyak 6 pemain akan dilepas Persija Jakarta sebagai persiapan menyongsong musim depan. 2 di antaranya bakal dipinjamkan ke klub lain. Direktur utama Persija, Gede Widiadi, kini tak malu-malu lagi membeber hasil evaluasi tim kepada publik. Sebelumnya, pengusaha asal Surabaya tersebut telah memperkenalkan 4 rekrutan anyar tim ibu kota. Nama-nama yang kontraknya tidak diperbarui oleh Persija adalah Amar Zuki, Alfer Irawan, Sutanto Tan, dan Irfandi Zain. Adapun William Pacheco dan Ryuji Utomo memutuskan untuk hengkang. Keduanya bahkan sudah mendapat klub baru di luar Indonesia. Kemungkinan besar yang dilepas gelandang bertahan yaitu Amar Zuki, lalu Sutanto Tan, Pacheco, Ryuji, dan Irfandi Zain, ujar Gede. Efram Awes dan Yefri Kurniawan kita pinjamkan ke klub lain, katanya menambahkan. Adapun terkait pemain U23, Gede masih mempertimbangkan beberapa nama yang musim lalu membela Macan Kemayoran, julukan Persija. Untuk musim depan, lanjut Gede, timnya tidak banyak membutuhkan pemain muda. Kalaupun ada, mereka memang hanya disiapkan untuk memenuhi regulasi. Pandi Lestaluhu, Ambrizalu Manailo, dan Muhammad Rasul masih kita pertimbangkan karena regulasi U23, tutup Gede.